Ini pertama kali kita gas keluar negeri ini. Biasanya paling jauh Bandung, keluar kota doang. Darius, Ibnu, Billy. Mana main di Jakarta doang, Malaysia dong. Main di Jakarta mana mantap. Di Malaysia lah. Motor enggak tahu, helm tak tahu, baju tak ada, jalur enggak paham. Itu baru patah. Ih, segini nih. Aman. Tenang aja. Anda lihat KTM. Kira-kira ada minat enggak? KTM. Mah. Ini kita ada di Malaysia dan di sini semua tidak ada motor selain KTM. Satu-satunya yang aku belum punya di rumah tuh motor KTM. Jadi ya mungkin bolehlah satu supaya lengkap. Iya, iya. Selamat pagi, guys. Selamat pagi dari Kuala Lumpur, Malaysia. Hari ini hari libur, jadi kita pergi motoran. Ini pertama kali kita gas keluar negeri ini. Biasanya paling jauh Bandung, keluar kota doang, Cirebon. Ini keluar negeri. Hari ini saya ajak beberapa tim untuk main enduro sama tim dari Malayan. Malayan MC, Malayan Moto Club. Kita nggak tahu gimana jalurnya, kita nggak tahu motornya semua disiapin juga, kita belum lihat juga motornya, gearnya semua disiapin. Pokoknya hari ini kita tinggal gas. Ah, ini kita perkenalkan leader kita hari ini di Malaysia. Ah, Hafiz, manajernya Marsha Milan. Oh, manajernya Marsha Milan? Tahu aku? Iya, aku harus tahu. Ternyata dia manajernya Marsha Milan. Jadi nanti kita konser ada 3 bintang tamu, ada Kim Rusli, ada Marsha Milan sama Sila Hamzah. Jadi ternyata manajernya Marsha Milan tuh anak trail, Pak. Kita terapas sama dia. Nah, ini Mr. James. Ini kemarin kita udah motoran ya. Urusan laki-laki, urusan motor semua sama dia. Nanti jalurnya gimana, Bang? Untuk jalurnya. Jalur apa? Silakan. Jalurnya bahagia. Nah, bahagianya gimana nih? Versi sini bahagianya. Kemarin juga gua naik motor Harley bahagia kan awalnya. Bahagia. Masuk highway. Itu hujan kenceng. Enggak apa-apa sih, cuman kencengnya sakit di muka kan. Helmet kita kan. Enggak apa-apa, Pak. Tetap bergaya. Ada kamera tetap. Mat ya, jalurnya tempatnya Max daerah highway. Kawasan Max. Max Highway. Max Highway. Max Highway. Max Highway. Dari namanya kayaknya kita ngegas di tol nih ya. Highway ya. Di highway. Gua nih baru main trail nih, Darius, Ibnu, Billy. Mana main di Jakarta doang, Malaysia dong. Main di Jakarta mana mantap. Di Malaysia lah. Baru mantap. Semua disiapin. Motor belum lihat. Jalur belum tahu. Jalur belum tahu. Oke. Okay. Oke. Siap. Kita siap-siap. Nunggu satu orang lagi nih. Oke, okay, yuk. Mana lihat-lihat. Ini tim Judika Gasbol. Gasbol nama. Hey guys, kita di mobil nih. Sekarang gua agak deg-degan lihat Aki. Hey, lu aman main? Tenang, udah ada doping. Oh, dia mau main trail tapi minumnya Antimo. Tuh di belakang ada helper semua nih sekarang nih. Helper. Mekanik yang enggak ada. Semua tukang gas di sini. Oh, mekanik itu dong, Junto. Juragan Tomat. Mekanik ini. Mekanik AC. Mekanik AC kita bawa. Kita hari ini mainnya rencananya hanya beberapa jam ya, karena di sini apa jalurnya katanya enggak terlalu banyak. Tapi kita enggak tahu lah. Ya kira-kira jam 12 kita udah balik katanya. Kenyataannya kan kita nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini pengalaman yang kita belum pernah. Apa itu SGP itu? Main cuma di Jakarta, Hambalang, Malaysia dong.
Mana mantan? Mana paten? Baru paten. Main di Jakarta mana paten? Di Malaysia lah, motor enggak tahu. Baru paten. Helm tak tahu. Baju tak ada. Jalur enggak paham. Jalur enggak paham. Itu baru paten. Bang, mau lihat KTM, kira-kira ada minat nggak? KTM? Ma, ini kita ada di Malaysia, dan di sini semua tidak ada motor. Ini nggak usah liatin, Husky nggak usah liatin ya, nanti diedit. Di sini semuanya tidak ada motor selain KTM, jadi di Malaysia itu favoritnya semua orang main KTM. Satu-satunya aku belum punya di rumah tuh motor KTM. Jadi ya kalau diizinkan, ya nanti kita cek dulu ya. Kalau KTM cocok, ya mungkin bolehlah satu supaya lengkap di rumah. Semua brand, semua merek motor ada. Oke, kita cari gear dulu nih. Udah disiapin semuanya di sini lengkap. Terus sepatu, wardrobe, wardrobe di sana. Nah ini. Mister siapa tadi? Bobby. Main tuh, main juga. Yeah, main juga. Luar biasa. Ini dia leader kita semua. Bang, gimana bang? Melihat storage-nya? Ini storage-nya lengkap nih. Gearnya rapi, gearnya bersih, dirawat. Oh, lengkap semua dari. Atau nih kalau main nih. Tuh kayak gini semua lengkap, lihat tuh, dilihatin tuh. Tuh dia punya deker, kaos kaki, semuanya tuh, jersey, helmet. Tinggal pilih sama. Nih gua lihat kayak gini nanti. Nah ini minta lagi nih sama orang rumah nih, Ibu Pertiwi, kita bikinkan nanti satu garasi nih kayak gini. Jadi ada tempat penyimpanan semuanya buat motor, buat peralatan semuanya, jadi nggak di depan rumah lagi mengganggu pemandangan. Oke, kita siap-siap dulu. Diri dong, takutnya di sini kan kemarin nggak ready apa gara-gara kita nggak persiapan, nggak main kan, kita bawa sendiri. Nah ini juga grass nih, baru beli kemarin sama Ibu Pertiwi. Jadi yang bawa apa aja bang? Abang bawa dari rumah, bawa apa aja? Bawa dari rumah nih jersey, semua apa nih, dulu juga inner pengaman, kita bawa dari Indonesia. Yang lain kan nggak bawa, takutnya di sini kan nggak ada, jadi kita bawa cadangan lengkap semua ternyata. Oke, ini kita bawa celana, baju, helm aja yang kita bawa, sepatu juga kita bawa karena sepatu kadang-kadang kan cocok-cocokan.
Bang, udah rapi nih. Kita udah rapi, guys. Yes. Dan sudah mulai turun hujan. Aduh. Berantakan kayaknya nih, tapi apapun itu kita mau senang-senang sebentar saja di sini, enggak terlalu lama, tapi mudah-mudahan jalurnya bahagia, refreshingnya lancar, pokoknya semuanya menyenangkan hari ini. Tidak ada yang kecelakaan, tidak ada yang kesusahan, semuanya happy. Oke, kita terabas. Gas, gas, gas. Oke guys, kita mau main-main hari ini sama teman-teman tim di Kemensa. Amin yang leaderin kita di sini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa yang menyusahkan semua, ya. Semuanya fun. Lancar. Semua lancar hari ini. Amin. Amin. Kita berdoa dulu, semoga semua dilancarkan. Berdoa mudah-mudahan tambah dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Guys. Apa ini? Gimana guys, Bo? Jadi gas gas. Judi ke gas, Bo. Gas. Oke guys. Kita mau jalan dulu, kita gas dulu di kawasan Kemensa di Malaysia. Salam satu jalur, gas gas, let's go.
Okay, guys, kita udah pemanasan, kita berhenti sejenak. Atau kalau kata Pak Karni, istirahat sejenak ya. Istirahat dulu. Di sini jalurnya gabung-gabung sama banyak ya, ada ATV, ada orang hiking. Untung gak ada yang main bulu tangkis. Ada yang jalan, ada yang naik sepeda, ada yang ATV-an, pokoknya seru banget di sini. Bang, rate-nya? Dari awal sampai ya, sampai sini. Dari awal sampai sini tuh masih rate 2 lah. 2 atau 3 lah, 3. Kita karena kita udah hardin dulu kan. Kita udah ngalamin yang ngeri-ngeri, ini masih oke lah, masih level 3 lah. Kalau dari 1 sampai 10 ya ikutin terus motoran di Malaysia. Kenapa aduh? Ini datuk saya kenapa ini datuk helper saya? Licin kan? Iya. Saya mau stick to Harley. Kenapa lagi? Santai aja. Ini suicide mau bunuh diri ini. Ini kemarin di Harley depan kita. Aduh enggak ada lawan dia. Ini main gini. Ya. Kalau malas ada dia nih. Tuh motor. Ya dia bawa tapel. Oke, guys. Kita sudah mendengar suara-suara. Kalau di Hambalang curug nih. Ini air terjun 7 tingkat. Kita lihat tingkat-tingkatnya. Let's go. Air terjun 7 tingkat. Pada bilang itu lumpur nggak bisa dilewatin. Gua ambil sekali ternyata yang harusnya dari kiri kan. Apa ambil tengah? Ya kan gua ada sekali jalan nggak turun-turun. Mana tahu lumpurnya lengket begitu. Yang tadi lu harusnya kasih tahu dong kiri. Nah, gimana kita ngasih tahu mereka lah yang kasih tahu kita kan dari sini. Kalau kanan mah nggak bisa digas. Jadi nangkut gua setengah. Jadi mundur deh. We'll be right back.
Sudah masuk jalur pinus guys. Sudah mulai. Sudah mulai bikin stamina mantap. Aku ditabrak dia nih guys nih. Ini dia terdakwanya. Apa daya kaki tak sampai. Bukan tangan basah. Tuh apalah ini level 1 sampai 10 masih level 3 lah. 3 ya, kita belum lewati jalur rawa gede ya, sungai belum, motornya di sini, orangnya tinggal lihat. Mau juara apa juga di sana, itu kosong kosong. Nah, ini enak lah ini, tapi ini enak nih buat have fun ya, ada susah terus tiba-tiba enak lagi, pelan enak lah ini pokoknya buat pemula-pemula. Sombong banget. Pula buat yang baru start main ya boleh start di sini, namanya di kawasan Kemensah, Kementerian yang sah ya. Masuk barang Aceh. Hati terburu-buru ini. Oke, selesai permainan kita guys. Seru menantang, jalurnya lumayan lah. Ada yang hard tapi pendek, nggak terlalu panjang, jadi kita nggak terlalu capek. Pokoknya hari ini kita memang tujuannya main fun, tapi dapat. Ini sama-sama kayak pinus. Pinus, tapi pinus lebih panjang kan. Tapi kalau ini hujan tadi, ah berantakan. Selesai semua pekerjaan, luar biasa, mantep. Terima kasih lu. Baik bang. Teman-teman yang sudah bantuin. Ini nama tempatnya apa? 21 Motorsport KL. 21 Motorsport KL. Jadi kalau teman-teman yang mau terabasan, mau enduroan, nah, di sini nih motornya juga bagus-bagus, terawat, semuanya lengkap dari kepala sampai kaki semuanya. Datang bawa tinggalkan. Diri aja. Bawa diri aja. Aku nggak tahu kalau aku nggak bawa apa-apa nih. Oke, guys, segini aja ya. Belum terlalu kotor seperti kalau kita main lumpur Hambalang. Bang, tapi tadi tanggung gak sih, Bang? Hah? Tanggung gak sih? Tanggung, tapi kan kita masih mau kerja. Kita kan fun dikit, tapi ini habis ini kita masih ada photoshoot. Ini mau diterusin sampai malam juga di sini sebenarnya masih padahal, ada. Padahal enak tadi, Bang. Enak, lagi enak kan badannya kan? Lagi nunggu nasi liwet ya? Oke, kita prepare, kita mau bersih-bersih, habis itu kita ciao, nih motornya langsung dibersihin tuh, lihat.